Assalamualaikum, selamat datang di channel ini lagi. Hari ini, kami akan membahas para Habib yang berada di ibu kota Jakarta, yang sangat terkenal dan luar biasa kiprahnya. Banyak orang yang sudah melupakan jasa-jasanya, sehingga channel ini akan mengupas kembali perjalanan hidup para Habib di Tanah Betawi. Habib Ali Qwita memiliki nama lengkap yaitu Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Husin Al-Habsi. Bila mendengar nama Habib, maka beliau adalah ulama keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada 20 April 1869 di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat. Beliau lahir dari pasangan Habib Abdurrahman dan Nyai Salmah. Ayahnya, Habib Abdurrahman, merupakan sahabat Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, seorang wali kutub yang dimakamkan di perkuburan Boyo Putih, Surabaya. Dalam cerita kelahiran Habib Ali Qwitang, pada waktu itu Nyai Salmah bermimpi menggali sumur yang airnya melimpah ruah hingga membanjiri sekelilingnya. Lalu diceritakanlah mimpi itu kepada Habib Abdurrahman. Setelah mendengar mimpinya, Habib Abdurrahman langsung mengadu ceritanya kepada Habib Syekh bin Ahmad. Lalu Habib Syekh menjelaskan bahwa mimpi itu sebagai tanda akan lahirnya seorang putra yang saleh dan ilmunya akan melimpah ruah. Sekitar pada tahun 1881, Habib Abdurrahman meninggal dunia. Saat itu Habib Ali masih umur 12 tahun. Habib Abdurrahman berwasiat kepada istrinya supaya Habib Ali disekolahkan ke Hadramaut dan Mekah. Di usianya yang masih 12 tahun, Habib Ali pun berangkat ke Hadramaut atau Yaman Selatan. Beliau berguru kepada Habib Abdurrahman bin Alwi. Semasa di Hadramaut, Habib Ali tidak menyia-nyiakan waktu mudanya untuk menuntut ilmu agama. Beliau memperdalam keilmuannya seperti fikih, tafsir, sejarah, dan lain-lain. Di samping itu, Habib Ali juga bekerja sebagai buruh pengembala kambing. Habib Ali melanjutkan perjalanan mencari ilmunya. Beliau berjumpa dengan Habib Hasan bin Ahmad untuk memperdalam khazanah keilmuan. Al-Habib Salim bin Jidan merupakan seorang ulama yang lahir di Surabaya pada tanggal 7 September 1906. Nama lengkap beliau cukup panjang, yaitu Habib Salim bin Ahmad bin Husain bin Soleh bin Jidan. Ayah beliau merupakan seorang pendakwah yang berasal dari Hadramaut yang hijrah ke Nusantara, tepatnya di Sulawesi Utara. Semasa remaja, ia memperdalam agama kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, Habib Abu Bakar bin Muhammad, Kiai Khalil bin Abdullah Muthalib, dan Habib Alwi bin Abdullah. Habib Salim Jidan juga pernah menulis biografi para guru-gurunya. Terhitung lebih dari 400 tokoh ulama dan sekitar 200-an merupakan ulama Nusantara. Beliau menulis biografi tersebut secara detail, nasabnya sampai ke sanadnya dan juga pandangan-pandangan pemikiran para gurunya. Semasa hidupnya, Habib Salim bin Jidan pun pernah berkata, "Aku telah berkumpul dan hadir di majelis mereka dan sesungguhnya majelis mereka menyerupai majelis para sahabat-sahabat Rasulullah SAW." Dalam perjalanan hidupnya, Habib Salim Jidan pada tahun 1940 hijrah ke Jakarta. Beliau di sana selain membuka majelis taklim, ia juga berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Habib Salim Jidan juga ikut serta dalam membakar semangat para pejuang untuk berjihad melawan penjajah Belanda. Dalam sejarahnya, Habib Salim Jidan pernah ditangkap pada masa penjajah Jepang dan Belanda. Dalam tahanan penjajahan,
Beliau sering dipukul, ditendang, namun beliau tetap tabah dan pantang menyerah dalam memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar serta kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Habib Salim Jidan meluruskan niat awalnya dalam berdakwah dan kembali membuka majelis taklim yang diberi nama Kasyar Al-Wafidin. Selain itu juga beliau berdakwah dan mengajar di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja. Nama asli Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Beliau lahir di Palembang pada tahun 1727. Meskipun lahir di daerah Palembang, beliau merupakan keturunan orang Arab dari Hadramaut di Yaman Selatan, yang masuk ke Nusantara melalui Aceh. Apabila ditelusuri silsilah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, ia dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sebelum menjadi penyiar agama Islam, ia pun pernah belajar agama ke tanah leluhurnya di Yaman. Setelah itu, Mbah Priok menjadi seorang penyiar agama Islam yang sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk berdakwah. Bahkan Mbah Priok diyakini sebagai seorang wali yang memiliki kedekatan dengan Allah. Pada 1756, Mbah Priok bersama dengan saudaranya menuju ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Hingga kini, makamnya yang terletak di Koja, Jakarta Utara, selalu ramai dikunjungi peziarah, karena beliau merupakan sosok dihormati sebagai tokoh yang gugur ketika melaksanakan tujuan mulia, yakni dakwah Islam ke Pulau Jawa. Selain itu, nama Mbah Priok kerap dikaitkan dengan penamaan pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di Jakarta Utara. Konon, dayung yang dibuat nisan makam Mbah Priok tumbuh menjadi pohon Tanjung, sementara periuk yang awalnya diletakkan di sisi makam hilang karena terseret ombak. Menurut sejarah, selama 3-4 tahun setelah Mbah Priok dimakamkan, warga melihat periuk itu terbawa ombak kembali ke makam Habib Hasan. Dari kisah periuk dan dayung inilah kemudian lahir nama Tanjung dan Priok. Namun, pendapat itu telah ditentang oleh para sejarawan yang menyatakan nama Tanjung Priok telah ada sejak abad ke-16, jauh sebelum kedatangan Habib. Demikian penjelasan yang kami paparkan, semoga bermanfaat, jangan lupa saksikan channel terbaru kami, sampai jumpa di kisah berikutnya.